Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam UMS Campus Rahmah. Teras kecemerlangan dan keunggulan. Syukur kehadrat Tuhan Yang Maha Esa pada 1 dan 2 hari bulan Februari 2022 ini, kita akan menyambut salah satu perayaan utama di kalangan rakyat Malaysia, iaitu Tahun Baru Cina yang diraikan oleh seluruh masyarakat berketurunan Cina di Malaysia dan di seluruh dunia. Saya bagi pihak Universiti Malaysia Sabah, UMS, mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina, Xin Nian Kuai Le, khasnya kepada seluruh pelajar dan juga kakitan UMS berketurunan Cina dan kepada seluruh masyarakat Cina walau di mana berada. Saya berharap agar perayaan Tahun Baru Cina pada kali ini disambut dengan suasana yang lebih ceria, bermula dengan perhimpunan sanak saudara dalam acara makan besar keluarga yang menjadi acara tradisi yang ditunggu-tunggu oleh setiap keluarga pada sambutan Tahun Baru. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dengan persekitaran ekonomi dan sosial yang masih mencabar dan baru dalam fasa pemulihan disebabkan oleh pandemik COVID-19, kita perlu berusaha lebih gigih dan berani untuk mengharungi cabaran ekonomi dan sosial yang kita hadapi pada masa ini. Ambillah kesempatan daripada sambutan Tahun Baru ini untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim di antara ahli keluarga, sahabat handai dan komuniti di mana kita berada, sesuai dengan hasrat mewujudkan sebuah keluarga Malaysia yang bersatu padu, saling hormat menghormati, meraikan perbezaan dan bersama menggembleng tenaga memulihkan semula ekonomi negara serta mendepani cabaran pandemik COVID-19. Jadikanlah perayaan tahun ini dan juga perayaan utama yang lain yang akan datang sebagai pendorong kepada usaha kita untuk merealisasikan wawasan kemakmuran bersama 2030. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ketika kita menyambut perayaan tahun baru dengan gembiranya, janganlah kita lupa ahli keluarga Malaysia yang lain yang diuji dengan pelbagai musibah seperti mana kejadian banjir yang berlaku baru-baru ini. UMS bersimpati kepada semua pelajar dan kakitangan serta ahli keluarga Malaysia yang lainnya yang terkesan oleh bencana banjir ini. Atas keprihatinan tersebut, nasib keluarga Malaysia terlibat, maka UMS bersama dengan KPT telah menyalurkan sebanyak 3,000 kotak bantuan makanan bernilai hampir RM270,000 kepada mangsa banjir di 6 bahagian di Sabah yang meliputi Sandakan, Batu Sapi, Beluran, Libaran, Kinabatangan dan Lahad Datu. Selain kotak bantuan makanan, pelajar dan juga pensyarah UMS juga terlibat dalam usaha berbagai aktiviti kesukarelawan yang memberikan bantuan pasca banjir kepada ahli mangsa banjir khususnya di Kota Marudu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada para pelajar dan kakitangan UMS yang akan pulang ke kampung halaman masing-masing, saya menyeru agar sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP mengekang penularan virus COVID-19. Ingatlah bahawa kita masih belum menang dan kita masih lagi melawan pandemik COVID-19. Patuhilah semua SOP yang ditetapkan oleh pihak berkuasa dengan sepenuhnya demi menjaga kesihatan, keselamatan diri kita, lebih-lebih lagi kesihatan dan keselamatan ibu, ayah, adik-beradik dan saudara mara kita yang kita kasihi. Sama-samalah kita berdoa agar tahun baru ini akan menjadi tahun yang lebih baik berbanding dengan tahun yang lepas atau tahun sebelumnya. Ambillah pengajaran daripada kesilapan masa yang lalu supaya kita lebih bersedia untuk menghadapi cabaran masa hadapan. Walaupun Tahun Baru Cina diraikan khasnya oleh masyarakat Cina, kita sebagai rakyat Malaysia yang membentuk sebuah keluarga Malaysia seharusnya memanfaatkan perayaan ini untuk meningkatkan lagi
kepercayaan dan kerjasama di antara kita adik-beradik dalam keluarga Malaysia sebagai untuk membentuk sebagai negara yang bersatu padu, harmoni dan makmur. Sekali lagi, saya bagi pihak warga UMS mengucapkan Selamat Tahun Baru Cina, Xin Nian Kuai Le, Wan Si Lu Yi. Sekian, terima kasih.